pasti ada persoalan yang ada keterkaitan dengan perundangan dan syariat Allah, dan pastinya ada persoalan yang berkaitan dengan adab, etika ataupun akhlak. Tidak dapat tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada malam ini kita akan menyelami satu kisah berkenaan dengan Yahudi. Dan sememangnya lafaz ataupun kalimah Yahudi banyak kedapatan di dalam Al-Quran. Dan yang paling selalu disebutkan dalam surah Al-Baqarah, walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesekali tidak akan redha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sehinggalah kamu mengikuti jejak langkah mereka. Maksudnya ada sesuatu yang tersirat di sebalik ayat tersurat yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan golongan Yahudi dan berkenaan dengan golongan Nasrani. Dan insya-Allah malam ini sebagai mukaddimah, bila kita nak berbicara mengenai Yahudi, jangan sesekali ada kekeliruan dan kesilapfahaman. Sebab ramai di kalangan masyarakat ataupun netizen di kalangan orang awam ni mungkin ada istilah-istilah tertentu yang menyebabkan kita jadi silap faham dan yang menyebabkan kita boleh jatuh pada keliru. Pertama, sebelum kita pi kepada pengenalan kepada Yahudi, saya nak ajak tuan-tuan memaknakan tiga makna ataupun tiga istilah ini. Yang pertama, yang disebut sebagai Yahudi. Yang kedua, disebut sebagai Ibrani. Dan yang ketiga, disebut sebagai Bani Israel. Jadi apa diakah sebenarnya yang dikatakan Yahudi? Apa dia sebenarnya dikatakan Ibrani? Dan apa dia sebenarnya yang dikatakan Bani Israel? Jangan kita tertukar dan jangan kita keliru. Sebab ada orang bila sebut Yahudi, Yahudi itu jugalah bagi dia Bani Israel. Bila sebut Bani Israel, Ibrani itu jugalah bagi dia Yahudi. Dan tiga-tiga ni seolah-olah benda yang sama. Tiga ni adalah benda yang berlainan walaupun duduk dalam chain, dalam mata rantaian yang masih sama. Pertamanya malam ini kita kenal dulu siapa itu Yahudi. Kalimah asal Yahudi ni dah lewat dah. Kalimah asal Yahudi ini datang daripada sebuah kerajaan, iaitu kerajaan yang pernah didirikan pada awalnya oleh keturunan Nabi Allah Yusuf alaihi salam, iaitu golongan Manasseh. Yang mana daripada golongan Manasseh ini ada seorang pemimpin yang bernama Yarba'am. Kenapa Yarba'am menubuhkan kerajaan Yahuda ataupun disebut sebagai kerajaan Judah? Kerana golongan-golongan ini memberontak terhadap pemerintahan daripada anak Nabi Allah Sulaiman yang bernama Rahab'am. Satu Rahab'am, satu Yarba'am. Jangan tertukar. Rahab'am ini anak kepada Nabi Allah Sulaiman. Yarba'am ini adalah pemimpin daripada golongan Manasseh keturunan Nabi Allah Yusuf. Kerana semasa pemerintahan Rahab'am ini, beliau banyak mengutip cukai yang menyebabkan rakyat ini teraniaya dan dizalimi. Jadi rakyat ni lebih suka kalau Yarba'am jadi pemimpin. Lalu Yarba'am dengan golongan-golongan Bani Israel yang lain melakukan pemberontakan terhadap Rahab'am itu. Jadi atas sebab itulah terjadinya dua kerajaan besar Israel pada suatu ketika dahulu yang disebut Israel Utara dan satu lagi Israel Selatan. Hak Israel Utara itu disebut kerajaan Samaria dan di sebelah bawah selatan disebut kerajaan Judah.